Selamat datang di Tips Sehat Dokter 24, Sobat Sehat kita-kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai faktor risiko stroke. Faktor risiko stroke terdiri dari berbagai macam hal, tidak hanya dari pola makan atau jenis makanan yang sering Anda konsumsi. Faktor risiko stroke dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau dikendalikan dan faktor yang dapat dimodifikasi atau dapat kita kendalikan. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi antara lain adalah jenis kelamin, usia, ras, riwayat keluarga, dan riwayat stroke sebelumnya. Berdasarkan penelitian, jenis kelamin laki-laki dengan usia lebih dari 55 tahun dan ras kulit berwarna akan meningkatkan risiko untuk terkena stroke. Dan juga bagi seseorang yang mempunyai riwayat keluarga dengan stroke atau pernah terserang stroke sebelumnya juga akan meningkatkan risiko terserang stroke. Lalu faktor risiko stroke yang dapat dimodifikasi adalah kolesterol, hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, obesitas, rokok, dan alkohol. Faktor risiko stroke akan meningkat 2 kali lipat pada perokok dibandingkan pada mereka yang tidak merokok. Pada diabetes mellitus akan meningkat 2-4 kali lipat. Pada penderita hipertensi, risiko stroke akan meningkat 6 kali lipat. Dan pada pasien-pasien yang sudah pernah menderita stroke sebelumnya, maka risiko akan meningkat sampai 10 kali lipat. Pengenalian terhadap faktor risiko tersebut sangatlah penting guna menurunkan risiko terserang stroke. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat dan nantikan tips-tips dan informasi selanjutnya hanya di Tips Sehat Dokter 24, Sobat Sehat kita-kita. Salam sehat!